Malam ni tokoh yang kita nak berkenalan dengan dia seorang sahabat Nabi yang bernama At-Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya At-Tufail. At-Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu. At-Tufail ini adalah orang daripada Daus, satu kawasan yang berada di arah Yaman. Maka dia digelar dengan Ad-Dausi, orang Daus. Dan dia merupakan seorang syairan majidan khatiban fasiha, seorang yang sangat fasih berbahasa, ahli syair, orang yang sangat terkemuka dalam bidang sastera pada ketika itu. Apabila dia mendengar di Mekah munculnya seorang pemuda yang membawa satu ajaran dan pemuda itu mendakwa dirinya sebagai Nabi, maka dia tergerak untuk pergi ke Mekah daripada Daus. Dia pun pergi dengan tak fikir panjang, buat sedikit persiapan, ambil kenderaan dia, pergi daripada kampung Daus ni menuju ke Mekah, nak pergi cari yang kata Muhammad, yang kata Nabi tu siapa, nak pergi tengok ni. Apabila dia sampai di Mekah, ketika dia sampai itu waktu kemuncak, penentangan sangat dahsyat daripada orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sampai di Mekah, dia jumpa dengan orang Mekah. Orang Mekah pun tengok, tanya dia, "Mai daripada mana dan apa tujuan kedatangan dia ke sini?" Dia kata, "Aku mai uridu hazal ladzi yaz'umu annahu nabi." Aku mai ni nak cari orang yang dia dakwa kata dia tu Nabi. Muhammad lah. Dia kata, aku nak jumpa orang yang dakwa kata dia tu Nabi. Depa pun tanya, "Maza turid?" Hang nak jumpa dia buat apa? Ni musyrikin Mekah tanya, hang jumpa dia buat apa? Jawab At-Tufail, "Uridu an asma'a kalamah. In kana haqqan ittabi'tu wa in kana batilan taraktu." Aku nak jumpa dia, nak dengar apa dia cakap. Kalau benda yang dia cakap tu betul, aku nak ikut. Tapi kalau benda yang dia cakap tu salah, batil, aku akan tinggal dia. Dia habaq dengan jujur, tujuan kedatangan dia nak cari Nabi ni, nak mendengar apa yang Nabi ni cakap. Kalau Nabi ni cakap, dia rasa betul, dia akan ikut. Kalau dia rasa salah, dia pun akan tinggal. Bila At-Tufail bagi tahu kepada orang-orang musyrikin macam tu, depa bagi dia takut. Depa kata kepada dia, "Iyyaka wa iyyah. Innahu sahir, innahu sya'ir, innahu kahin, innahu majnun." Depa kata, "Jaga-jaga. Kalau hang jumpa dia, jaga-jaga. Dia tu tukang sihir. Dia tu tukang sya'ir. Dia tu dukun, dia tu nujum, dia tu gila ni macam. Tak payah jumpa." Tapi kalau lah kata orang pergi jumpa juga, orang jaga-jaga kan ya. Tufail kata, "Aku ni seorang penyair." Penyair zaman tu orang hebat. Penyair zaman, zaman awal dakwah Nabi ni, orang-orang Arab ni hebat. Kalau boleh cipta syair, memang orang hebat. Dia kata, "Aku ni tukang syair. Apa perlu aku bimbang pergi jumpa dengan Muhammad ni? Kalau dia cakap, aku boleh nilai. Benda yang dia cakap betul, aku akan ikut." Dalam keadaan yang macam tu, hati dia pun duk bimbang. Ish, betul ke? Takut-takut apa yang musyrikin duk kata dekat dia tadi benda betul. Dalam keadaan berbolak apa semua tu, dia pergi juga. Kata Tufail bin Amru radhiyallahu anhu, waktu dia melangkah masuk dalam majlis Nabi ni, dia cuba tutup telinga dengan kapah Al-Qutud. Dia cuba masukkan kapah ni, nak teringin nak pergi majlis tapi takut nak kita pengaruh, tutup telinga. Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia nak memberi hidayah, ayat Al-Quran itu lebih tebal, lebih kemah daripada kapah. Kapah tu takat nak tutup telinga. Allah taala bila nak bagi hidayah, ayat Quran dia boleh tembus kapah tu. Tufail masuk dalam majlis Nabi. Kata Tufail, "Falamma ra'aytu wajhuhu 'araftu annahu laysa biwajhin kazzab." Bila aku tengok saja muka Muhammad, aku tahu dia bukan penipu. Bila kali pertama aku masuk, aku tengok muka dia lah, hati aku kata, ini bukan temberang punya kaki. Ini memang orang betul. Tapi duduk dengar dulu.
Dia pun duduk dalam majlis Nabi. Dia telinga tutup tapi duduk. Sumbat dengan kapas. Hati teringin nak dengar, akhirnya buang kapas. Bila dia buang kapas, dia dengar beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran ni dia punya power dia menyentuh masuk dalam hati Tufail. Orang bahasa, orang yang menguasai kesusasteraan Arab, bila dengar ayat Quran ni, dia tak boleh nak nafi dah. Ini benda betul. Lepas daripada selesai majlis Nabi tu, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi, dia kata, "Amma sabahan ya akhal Arab." Selamat pagi wahai saudara Arab. Dan dia jumpa, dia kata, "Amma sabahan." Amma sabahan ini terjemah mudah, kita kata selamat pagi lah, wahai kawan yang berbangsa Arab. Dan ini ucapan yang biasa disebut oleh orang-orang jahiliah. Orang jahiliah dia jumpa, dia sebut amma sabahan, selamat pagi. Nabi kata, abdalani Allahu bi tahiyyatin khairun min tahiyyatik. Sesungguhnya Allah telah mengukar ucapan yang lebih baik daripada ucapan kamu tadi. Ucapan amma sabahan tu Allah Ta'ala tukar dengan ucapan yang lebih baik. Kata Tufail, wa ma hiya, apa dia? Apa dia ucapan yang lebih baik? Hak ni lah yang baiknya. Bila kita jumpa orang, kita ucap selamat, ini baiklah. Kita ucap selamat pagi ini kira bagus ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum warahmatullahi. Itu lebih baik. Allah Ta'ala gantikan ucapan amma sabahan tadi dengan ucapan yang lebih baik. Apa dia ucapan yang lebih baik? Assalamu alaikum warahmatullahi. Bila dengar ucapan ini, Tufail kata, ma ahsanal kalam. Ini memang ucapan yang baik semua. Orang Arab, orang yang faham maksud. Kita dengar biasalah, tapi orang Arab dia pakar bahasa. Bila dia dengar tu, dia kata, ma ahsanal kalam, alangkah baiknya ungkapan ini. Maka Tufail pun jawab pula, dia sebut kepada Nabi, assalamualaikum. Dan Nabi pun jawab salam. Ini sebablah sebahagian daripada bila kita bincang tambah hukum ni, adakah orang yang belum Islam? Dia belum Islam. Dia bagi salam, boleh jawab kadang. Mengikut riwayat ni, Nabi jawab salam dia. Adapun kalau ucapan tu berniat buruk, macam dalam hadis riwayat cerita seorang Yahudi, bagi salam yang dia kata, assalamualaik, celaka engkau. Nabi tak jawab, Nabi cuma kata, wa'alaik, ke atas kamu juga. Mana Nabi balas balik macam tu. Okay, itu bab berkenaan dengan jawab salam. Kata Tufail, man anta. Dia mai jumpa Nabi, dia pun tanya, hang ni siapa? Yang betul-betul ni, hang ni siapa? Nabi kata, ana Rasulullah. Dan itulah standard Nabi. Bila orang yang tak kenal yang pun mai tanya Nabi, kamu siapa? Nabi jawab terus, ana Rasulullah. Tak ada pusing-pusing boleh, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Man arsalaka, siapakah yang mengutus kamu? Allah. Nabi kata Allah. Allah lah yang mengutus aku. Iza ma ila maza tad'u, apa yang kamu nak ajak? Nabi cerita benda yang simple, ajak untuk sembah Allah Ta'ala. Nabi baca 2-3 ayat Quran, 2-3 potong ayat Quran yang pendek-pendek. Tufail bin Amru kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Hanya mendengar penerangan yang ringkas tentang Islam. Islam tu apa? Islam tu nak ajak sembah Allah Ta'ala, nak tinggalkan sembahan-sembahan lain daripada Allah. Dan Nabi baca 2-3 potong ayat Quran yang pendek-pendek, Tufail masuk Islam. Tak beberapa lama, Tufail ni adalah ketua kabilah. Dia ni orang besar, dia kabilah dia, Daus. Dia minta izin daripada Nabi nak balik ke Daus, nak balik ke kampung dia. Nabi pun izinkan. Bila dia balik, bila sampai di Daus, cerita tentang Islam. Orang baru, baru masuk Islam, baru dapat ilmu, semangat lebih. Balik ni, balik cerita Islam, jom kita masuk Islam, jom kita ikut Islam, apa punya ni haram, hak tu haram, hak ni haram, hak ni. Semangat. Bila baru masuk Islam, semangat macam tu, dia kata ni tak boleh ni. Hampa dah buat benda-benda ni tak bagus ni. Ni hampa sembah ni, kahut semua ni. Jom kita masuk Islam. Manusia, apabila diajak macam tu, dia nak masuk lah. Dia tak mau lah.
dia dah sebati dah dengan cara hidup dia, mai pula ajak dengan cara yang macam tu, tobat tak mau, tobat dia tak mau. Akhirnya dia pun patah balik pergi ke Mekah, jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, puak aku dia tak boleh pakai semua lah, tolong saya doakan kepada mereka, fada'ullah alaihim, tolong saya doa bagi mereka hancur, aku balik ajak masuk Islam. Dia tak mau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sikap dan sifat yang ada pada Nabi apa? Rahmat. Rahmat. Islam dimulai dengan agama yang penuh dengan kerahmatan. Allah Taala kata, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Muhammad, kalau kamu bersikap keras, orang akan lari. Kalau kamu bersikap keras, orang akan lari. Maka Nabi apabila diminta oleh Tufail bin Amr, tolong doa sat orang kampung aku yang tak mau terima Islam ni. Nabi kata apa? Nabi angkat tangan. Tufail kata dalam hati, Tufail kata ketika tengok Nabi angkat tangan ni, halakatid daus abiha. Orang kampung aku hancur lah. Sebab dia duk sangka Nabi nak doakan kehancuran. Tiba-tiba Nabi doa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Tiga kali Nabi doa. Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk Daus dan datangkan mereka. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka dan datangkan mereka. Tiga kali Nabi ulang ayat tu. Terkejut Tufail. Dia duk sangka kata Nabi nak doakan kehancuran. Tiba-tiba Nabi doakan mudah-mudahan mereka tu dapat hidayah. Ini sikap yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Islam tersebar dengan kasih sayang. Islam tersebar dengan kerahmatan. Islam bukan tersebar dengan kekerasan, bukan dengan keganasan dan sebagainya. Bila Nabi doa kepada kaum Daus tadi, Nabi pun perintahkan kepada Daud, kepada Tufail. Nabi kata balik ke Daus, ajak mereka kepada Islam dan ajak mereka yang elok. Ni kali kedua ni. Kali pertama dia balik ajak orang lawan ni. Nabi kata balik, ajak mereka dan ajak mereka yang elok. Daus, Tufail bin Amr kata, ya Rasulullah, beri kepada aku satu-satu benda, satu bekal, supaya mereka percaya apa yang aku bawa ni. Bagilah satu benda, satu tanda, kata yang aku bawa ni benda betul. Maka Nabi SAW berdoa dan akhirnya Allah Ta'ala bagi dekat Tufail ni satu kelebihan. Muka dia boleh keluarkan cahaya di waktu malam. Dipanggil karamah. Dia bagi. Nabi doa, bukan Nabi bagi. Nabi minta daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada Tufail ni. Bila dia berjalan tengah malam, muka dia bercahaya. Tufail kata, ya Rasulullah, ish, saya kalau aku balik macam ni, mereka kata aku penyakit lah. Lagi mereka kata aku sakit, mereka anggap benda pelik-pelik, kurang sikit lah. Jangan bagi sampai ke tahap ni. Maka Nabi minta daripada Allah Ta'ala supaya cahaya tadi dipindahkan daripada muka Tufail ke tongkatnya. Tongkatnya bila dia pegang, dia isyarat ke arah satu-satu tempat, tempat tu jadi cahaya. Ini sebagai karamah, bukan mu'jizat. Mu'jizat tak ada, hanya pada Nabi. Karamah yang Nabi minta supaya bekalkan Tufail ni, bila dia balik, mudah-mudahan orang akan percaya. Bukan percaya kepada keramat, bukan percaya tu, percaya apa yang dia bawa tentang Islam ni. Dia pun balik. Bila dia balik, bila dia sampai, sekali lagi dia ulang seruan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi balik ajak orang dengan cara yang agak keras sikit, kali kedua ni setelah dibekalkan dengan ilmu, maka dia ajak, ad'ukum ila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku nak ajak hangpa untuk beriman pada Allah Ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamu jami'an wa dakhalu fi dinillahi afwaja. Hampir seluruh penduduk Daus masuk Islam. Hampir seluruh penduduk Daus, kesan daripada dakwah yang dibawa oleh At-Tufail selepas dibekalkan ilmu. Perhatikan. Selepas dibekalkan ilmu. Sebab tu dia tak boleh dengan semangat. Islam ni tak akan tersebar dengan semangat. Islam tak akan tersebar dengan cara-cara yang lain melainkan dengan ilmu. Lepas dia bekal ilmu, dia balik ajak hampir seluruh orang-orang Daus masuk Islam. Dan kebanyakan mereka berhijrah ke Madinah selepas daripada Nabi hijrah. Sedikit demi sedikit
termasuklah di antara tokoh Daus yang kesan masuk Islam hasil daripada dakwah yang disampaikan oleh At-Tufail ini adalah seorang tokoh besar dalam bidang hadis, namanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah, perawi hadis yang paling banyak di kalangan sahabat-sahabat Nabi, yang bernama Abdul Rahman bin Sakhrin ini, dia asalnya daripada orang Daus. Dan dia masuk Islam itu kesan daripada dakwah yang dipelopori awalnya oleh Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Tufail ini, start daripada hari dia masuk Islam, dia terus berdakwah, dia terus berjihad, dia terus menjual diri dia untuk agama, sehinggalah akhirnya dia terkorban syahid dalam peperangan Yamamah ketika mana zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini cerita tentang Tufail bin Amru radhiyallahu ta'ala yang boleh kita ambil beberapa pengajaran daripada kisah ni. Antara pengajaran dia ialah, apabila kita sebut tentang dakwah, dakwah perlu dibekalkan dengan ilmu, macam kita sebut tadi. Dan ilmu itu adalah Al-Quran. Al-Quran, pertama sekali dakwah ni dia tak dipisah dengan Quran. Nak ajak balik orang Islam kepada agama, kepada cara hidup berlandaskan syariat Allah, berlandaskan kepada sunnah Nabi SAW, Quran kena letak nombor atas. Dengan cara lain, ajak dengan cara lain tak jadi. Quran nombor satu. Quran adalah perkara yang pertama. Pengajaran juga daripada kisah Tufail boleh kita ambil adalah, bila kita nak menyeru orang, dia tak boleh gopoh, dia tak boleh kelangkabut, dia kena dengan sifat haliman sabura, dia kena sifat apa, lemah lembut dan banyak sabar. Nak berhadapan dengan orang ni, dia kena banyak lemah lembut dan banyak sabar. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pengajaran juga karamat Allah Ta'ala boleh kurnia kepada orang-orang tertentu, dan dia bukan pemberian sewenang-wenang. Bukan semua orang sekata dia ni dapat karamah. Dah, karamah ni benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang tertentu. Generasi yang terbaik, generasi sahabat, mereka dapat karamah dengan pelbagai-bagai bubah dan bentuk. Yang keempat, pengajaran daripada kisah Tufail, orang yang ajak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran seperti mana orang yang buat baik tadi. Demikianlah kalau orang tu ajak kepada kejahatan, dia juga akan dapat ganjaran, dia juga akan dapat balasan setimpal dengan kejahatan yang orang buat. At-Tufail, dia sampaikan Islam, hampir seluruh orang Daus masuk Islam. Sudah tentu ganjaran orang yang masuk Islam tu juga dapat kepada dia sebab dia tolong sampaikan.